Sebuah tutorial jarang ganti sampul YouTube yang berada di handphone Android kalian. Ya, mungkin ada juga yang banyak tahu dan ada yang banyak juga nggak tahu ya, yang baru-baru. Oke, saya akan jelaskan langsung di YouTube. Kita lihat di YouTube saya dulu. Oke, channelnya. Nah, ini saya tadi sudah menukarnya ya kawan. Tampilannya seperti ini. Kurang lebih. Oke. Kita lanjut aja masuk ke Google dulu. Nah, cari aja YouTube desktop. Daripada desktop tekan di sini. Nah, dia akan keluar begini ya. Pergi ke Chrome aja. Kita masuk lewat Chrome. Nah. Sudah keluar tampilan begini. Kalian pilih aja yang garis tiga di atas, pilih channel saya. Nah, kalau sudah keluar begini, kalian boleh klik satu kali. Lepas itu dia keluar tombol pensil, di profil pun keluar, di sini pun keluar. Jadi di sini kalian boleh menukar dua sekalian ya kawan. Nah, dari tutorial saya yang kedua ini, kalian lebih berguna. Satu kali nonton, kalian dapat dua manfaat. Baca. Boleh mengganti foto sampul. Oke, kita lanjutkan aja. Tekan di edit, nih tombol pensilnya, edit header atau channel. Nah, keluar tampilan begini. Pilihlah foto kalian di mana kalian suka, foto upload foto, foto Anda atau galeri. Tapi saya pilih di galeri aja ya. Biar simpel aja. Biar cepat lah prosesnya ya. Oke. Nah, tekan sini kalau sudah pilih. Oke. Fotonya sudah disimpan. Oke, kita cek dulu di YouTube kita. Nah, sudah ketukar kan kawan? Beginilah kira-kira cara menukar sampul YouTube. Nah, kalian sudah paham kan? Oke, segitu aja tutorial dari saya. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.